Ini manja soft cream. Ini vanilla, rasa vanilla soft cream. Di Sapporo tidak turun hujan, tidak turun salju. Kalau di Hokkaido atau di Sapporo sini, pohon-pohon seperti ini sama pohon-pohon bunga itu diikat dengan tali. Kasih seperti ini semuanya. Kenapa mereka ikat pohonnya seperti ini? Karena bias kalau pas turun salju itu pohon-pohonnya itu ranting-rantingnya itu pada apa ya? Patah ya karena keberatan salju. Jadi orang-orang di sini itu bunga-bunganya, pohon-pohonnya yang tidak kuat, yang gampang patah itu diikat. Seperti ini diikat dengan tali, dipagar biar pas banyak salju yang menumpuk tidak patah rantingnya. Jadi pas nanti pada musim semi nanti pohonnya itu masih tetap utuh dan bagus. Terus ada juga yang diikat seperti ini, terus ada juga yang diikat terus ditutupin pakai jaring. Seperti ini pohon-pohonnya diikat dengan tali supaya tidak patah rantingnya, teman-teman. Jadi musim salju di sini itu banyak di jalan-jalan, di rumah-rumah, pohon-pohonnya semua diikat, dilindungi seperti ini. Ini juga diikat nih pakai tali, yang kecil ini juga diikat. Diikat semua, diikat di sana juga, diikat ini juga, diikat nih semuanya, diikat. Jadi kalau diikat seperti ini tidak patah. Ini juga bunga, ini di bawahnya bunga, dipagar juga pakai bambu dan diikat. Sekarang aja sudah tertutup salju begini tebal. Ini juga diikat seperti ini. Sana itu orang kerja di toko kue, lagi apa ya, lagi pecah-pecah telur, mau buat kue, mau buat cake. Telurnya isinya 45 buah. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye bye.